DPRD Majalengka melakukan sidang paripurna istimewa pengucapan sumpah janji anggota DPRD pengganti antar waktu sisa masa jabatan 2014 hingga 2019. Sehubungan Tarsono D. Mardiana dari fraksi PDI Perjuangan mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Majalengka untuk periode 2018-2023. Tarsono D. Mardiana digantikan oleh Eti Supartini dari fraksi PDI Perjuangan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 171 tahun 2018 tentang peresmian penggantian antar waktu DPRD Majalengka. Sidang paripurna istimewa DPRD ini berlangsung di Gedung Bhinneka Yuda Sawala DPRD dengan dihadiri oleh Bupati Majalengka yang dipimpin oleh Ketua DPRD HM Jubaidi dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Dadan Daniswan. Sesuai dengan norma dan aturan yang ada, ya, tidak ada masalah. Kita setelah mendapatkan SK dari Gubernur, ya tugas kita untuk menindaklanjuti paripurna PAW ini. Insya Allah semuanya lancar dan tidak ada masalah. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edwarus Pendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.